Assalamualaikum Sobat Belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang proses pembuahan pada tumbuhan. Kita simak yuk videonya. Tahukah kalian apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu dengan cara tidak kawin. Contohnya perkembangbiakan dengan cara tunas seperti pohon pisang dan bambu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita simak dulu ya bagian tumbuhan generatif yaitu bunga. Bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Nah, yang menjadi alat reproduksinya adalah putik dan benang sari. Putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Pada video terdapat ilustrasi bagian putik. Putik terdiri atas tiga bagian. Bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah, dan bagian yang memanjangnya disebut tangkai putik. Di bagian yang paling atas disebut kepala putik, tempat menempelnya serbuk sari jika terjadi penyerbukan. Bagian reproduksi kedua adalah benang sari. Bagian yang memanjangnya disebut tangkai sari, dan bagian atas berbentuk lonjong adalah kepala sarinya. Di bagian kepala sari terdapat serbuk sari sebagai alat pembuahan bunga. Perkembangbiakan secara generatif diawali dengan cara penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Biasanya peristiwa penyerbukan dibantu oleh angin dan hewan serangga seperti kupu-kupu atau lebah. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putik atau sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan disebut juga dengan zigot. Hasil pembuahan tadi atau zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ini antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Itu saja sobat dari kami. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.